Baiklah, khabar dari Sarawak kita mulakan dengan sambutan Pesta Kaul Balinggian di Muka. Ia bermula dengan penuh adat dan tradisi kaum Malanau. Acara penghantaran serahang dilaksanakan di tepi laut dipimpin oleh Ketua Masyarakat Tempatan. Setelah itu, acara sukan diadakan di Dewan Masyarakat Kampung Kuala Balinggian. Menurut Ahli Dewan Undangan Adun Balinggian Abdul Yaakob Arbi, pihaknya menjangkakan 500 hadirin bakal datang esok pada acara kemuncak. Antara aktiviti pengisian malam adalah persembahan tarian kebudayaan, bermukun dan beberapa lagi aktiviti. Acara kemuncak pada hari ini bermula pada 9.30 pagi. Orang Sarawak kalau boleh kurangkan aktiviti waktu siang. Bukan apa, kerana mulai semalam sampailah Mei, jumlah taburan hujan diramal kurang. Jadi, cuaca mungkin akan jadi lebih panas. Ketika ini pun, suhu paling panas yang direkodkan dah cecah 32 darjah Celsius. Puncanya El Nino. Tapi, menurut Lembaga Sumber Asli dan Alam Sekitar, fenomena itu kali ini tidak sepanas 1998 dan 2016. Ia tidak bermakna boleh ambil ringan. Minum banyak air dan jangan buat pembakaran terbuka. Menyendari belia sebagai pewaris kepimpinan negara, Kerajaan Sarawak ada rancang pembangunan modal insan bagi golongan ini. Perancangan itu bukan hanya jangka pendek tapi libatkan pelan jangka panjang bagi pembangunan belia di Sarawak. Program-program yang baik yang menjurus kepada membangunkan belia supaya mereka menjadi komponen yang akan dapat mewarisi negeri dan juga negara di masa akan datang. Dalam masa sama, pelaksanaan pembangunan belia tidak harus dinilai dari sudut politik. Sebaliknya, ia harus dilakukan bersama, baik kerajaan persekutuan dan negeri. Turut berlangsung hari ini ialah majlis perasmian Pesta Gedung 2019 di panggung udara Gedung Simunjan oleh Ketua Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Abang Johari, Tun Openg.